حسبي ربي جل الله ما في قلبي. يا عبادي أطيعوا ربكم إني حرمت الظلم على نفسي sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim atas dirimu wa ja'altuhu bainakum muharraman dan aku jadikan zalim itu di antara kamu akan haram. Ya ibadi wahai hambaku ini haramtu dhulma sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas dirimu وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَجَعَلْتُكُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ أَنَّ كَرَمَكَ حَرَامٌ فَلَا تَظْلِمُوا مَا كَانَ جَنَّةً سَلِيمًا لِلْمُكَذِّبِينَ. الحديث بطوله حديثnya panjang segini dulu. رواه مسلم meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki pembahasan hadis ke-24 daripada hadis Arba'in Nawawi. Hadisnya Imam Muslim juga diriwayatkan dalam Sahih Muslimnya. Namanya disebut hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah firman Allah yang tak termaktub dalam Al-Quran. Namanya hadis Qudsi. Perbedaan hadis Qudsi, hadis Nabawi dan Al-Quran, ini punya perbedaan dan tentu punya persamaan. Al-Quran dan hadis Qudsi dari sisi makna sama. Quran maknanya dari Allah, hadis Qudsi juga maknanya dari Allah, sama-sama dari Allah. Bedanya hadis Qudsi dan Al-Quran, kalau Al-Quran terdaksi dari Allah, hadis Qudsi terdaksi dari mana? Jadi kalau Quran esensi dan redaksi dari Allah, Nabi tak campur tangan. Adapun hadis Qudsi esensi dari Allah, makna dari Allah, redaksi dari Nabi, kayak juru bicara presiden, omongannya dari juru bicara, tapi esensinya amar presiden. Begitu. Sehingga kalau Al-Quran mukjizat bapaknya, hadis Qudsi lafal. Al-Quran pun punya wudu di pegangnya. Kalau hadis Qudsi, apa bedanya hadis Qudsi dengan hadis Nabawi? Kalau hadis Nabawi redaksi dan esensi dari Nabi, kalau hadis Qudsi redaksi dari Nabi, esensi dari Allah. Begitu. Maka diskusi itu adalah firman Allah yang tak termaktub dalam Al-Quran. Itu diskusi. Hadis ini dari sahabat Nabi, panggilannya Abu Dhar. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama asli Jundub bin Junadah masuk Islam, dia mengutus adiknya. Kata dia, Abu Dhar, jadi gampang Abu Dhar, panggilannya Abu Dhar karena punya anak namanya Dhar, ayahnya Sita. Kata Jundub, kata Abu Dhar, dia nama adiknya, adikku coba intip yang namanya Muhammad bin Abdillah, dia nabi akhir zaman. Kata orang-orang, benar kan ya, coba cek. Maka kemudian itu dilihat oleh adiknya, sudah dilihat, dilaporkan ke kakaknya Abu Dhar dari Fahri. Bagaimana Muhammad? Ya, dia orangnya jujur, tidak bohong, tidak pernah bohong, dan orang
kemudian Abu Darda dan Kota dikibul mana yang namanya Nabi Akhir Zaman. Dibilang Bison di Parang Abu Darda malam di bukit sampai dilemparin di lumpur tinja. Singkatnya Abu Darda akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW waktu tawaf di Baitul. Kemudian kata Buddha, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Yang pertama memperkenalkan Assalamualaikum adalah Abu Darda Al-Ghifari. Hijrah ke Madinah, dia pun itu hijrah ke Madinah. Rumahnya daerah mana yang nyebutnya ya? Bersalamnya Assalamualaikum. Ada dekat Masjid Hijrah. Saya tidak hafal nama Madinah ini kampung dekatnya. Di sana ada namanya Masjid As-Sajdah. Begitu. Itu rumah asli Abu Darda Al-Ghifari. Dan saya dengan kawan-kawan seluruh aja duduk. Rumah Abu Darda ini disebut Masjid As-Sajdah karena Rasulullah Sallallahu Sallam dapat kabar melalui malaikat Jibril yang Nabi senyum-senyum. Kata sahabat, ada apa Nabi engkau senyum? Jibril datang, kata Allah, ya Muhammad, man sallallahu alaika min ummatika salatan wahidah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Siapa saja umatmu bersolawat kepadamu sekali, maka Allah bersolawat untuk dia sepuluh. Karena itu saya berkata, maka saya sungguh syukur. Maka di rumah Abu Darda itulah datangnya hadis perintah solawat ini, yang mana satu kali solawat dari Allah untuk kita umatnya itu enggak lawan dengan ibadah kita akan juga bertahun-tahun sama Allah yang bersolawat kepada kita. Begitu. Tapi saya tidak panjangkan itu. Intinya Abu Darda rumahnya dipakai sholat oleh Rasul, dan satu dari 42 masjid bersejarah di Madinah adalah namanya Masjid As-Sajdah. Moga kita semua dikasih rezeki luas ke Madinah, jangan jauh-jauh ke rumah Abu Darda Al-Ghifari. Dan ini kita mau ceritakan guys, Abu Darda meninggal di Roda. Roda itu perjalanan kurang lebih 5 kilo dari Madinah menuju Mekah. Kita kan jalan wafat Abu Darda Al-Ghifari. Abu Darda ini wafat pada tahun ke-32 Hijriah. Wafat Abu Darda Al-Ghifari. Hadis beliau 281 hadis yang disampaikan kepada umat, salah satunya hadis kursi. Kata Abu Darda, Rasulullah bersabda, dan Rasul bilang Allah berfirman, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Jadi kita diajak bicara Allah, Allah ajak bicara kita. Jadi yang ngomong Allah, yang nyampein Nabi. Begitu namanya hadis kudsi. Allah ajak ngomong kita, ya ibadi, wahai hamba. Kita harus bisa membedakan mana hamba Allah, mana makhluk Allah. Beda. Ini kita harus pahami perbedaan ini, saudara. Kita yang hadir nih, yang hadir, kira-kira hamba Allah bukan ini. Yang hadir nih, hamba, hamba Allah. Dan Al-Quran Allah nyatakan di surat Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Siapa di hamba Allah yang mengisra mi'rajkan? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah.
karena ya. Karena siapa? Karena kita. Kalau karena kita namanya ngaku-ngaku. Kalau Nabi Muhammad hamba Allah diakui, ngaku-ngaku karena diakui, dia diakui. Kalau kita namanya hamba Allah ngaku-ngaku. Jadi kita harus bisa membedakan mana hamba Allah, mana makhluk Allah. Nabi Adam, saudara, adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, juga hamba Allah. Karena menurut kamu, Iblis makhluk Allah, makhluk Allah bukannya, ciptaan Allah bukan Iblis, hamba Allah bukan, bukan. Kenapa? Suka membangkang, ingkar. Jadi kalau hamba Allah, udah pasti makhluk Allah. Kalau makhluk Allah, belum tentu hamba Allah. Belum tentu hamba Allah. Maka Nabi Muhammad hamba Allah, kata Allah. Begitu. Nah, kita ini hamba, hamba, kata, kayaknya belum. Kita ini jangan-jangan makhluk Allah. Jangan-jangan yang pengen jadi hamba. Apa bedanya hamba sama makhluk? Begini, saudara, begini. Jadi kita punya duitnya, di dompetnya ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 5 ribu, ada 2 ribu. Ada kotak amal jumlah lewat. Kira-kira yang kita masukin yang mana nih? 2 ribu. Itu udah jujur tuh. 2 ribu. 2 ribu. Alhamdulillah. Udah jujur kan? 2 ribu. Yang menjadi pertanyaan, jadi surga, saudara, surga yang katanya luasnya lebih luas dari bumi dan langit, yang begitu banyak keindahan, yang menarik dalam hati, kalau ditanya kita antara surga sama WC, tinggian mana kira-kira? Tinggian surga. Waktu kita pipis di toilet umum, ngasihnya berapa? Masukin kotak amal? Sama. Berarti surga sama WC sama. Hamba Allah belum be, masih makhluk. Belum hamba, kan? belum hamba. Begini, itu ada aja yang dibicarakan, udah direncanakan, pengen beli arang itu suka. Yang kayak begini apa mau waktu belinya arang itu suka. Iya, bukan yang korban. Nah ini benar, namanya masih makhluk. Masih makhluk. Kita nonton TV, nonton TV karena ada bola, ada MU, Liga Inggris. Karena main jam 2, ditungguin dari sore karena capek habis kerja. Akhirnya main mundur, bukan jam 2, tengah 3. Baru main 15 menit itu bola, ngantuk kita punya mata, ngantuk. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi, kira-kira? Bikin kopi, biar apa? Biar gak ngantuk, biar kopi. Lalu kemudian kita baca Quran, baca Quran. Baru senaik muat, kira-kira kita bikin kopi apa sunat Allah? Bikin kopi apa sunat Allah? Dia jujur di masjid ini. Bikin kopi apa sunat Allah? Sunat Allah. Kenapa sunat Allah? Hamba Allah. Belum kan? Belum kan? Begitu. Jadi kalau buat impian, ini dulu bikin kopi sama kacang dan udang. Kalau buat TV. Tapi kalau Quran, Allah juga mati mata dahaknya. Begitu.
Kenapa itu dalilnya dipakai buat TV? Allah juga nanti mata darahnya matiin aja. Ini kayaknya masih makhluk, belum hamba, masih makhluk tau, belum hamba. Kita orang kondangan. Kalau mau kondangan tuh, kira-kira pakai bajunya setengahnya pemilih-milih, karena mau kondangan. Kalau kita mau sholat, kira-kira setengahnya pemilih-milih. Ini jujur nih. Kayaknya masih makhluk. Di pengantin sama Allah tinggi ya. Pengantin, buat pengantin aja milih-milih. Buat Allah selaku-lakunya. Mantos partai kan. Begitu ya. Begitu. Ini namanya masih makhluk yang pengen jadi hamba. Yang diajak bicara sama Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Kalau hamba mengkudu nurut sama yang dipertuankan. Nah, kita kudu nurut sama Allah. Jangan sampai kita jadi karyawan. Mintanya gaji terus. Naik gaji. Tapi kerja malas. Kalau kita pimpinan perusahaannya karyawan model begini, kita terkena apa getar? Getar gitu. Begitu. Begitu juga Allah. Ini hamba ngakunya. Minta rezeki untuk ibadah malas. Kalau malam ngorong. Sekali bangun, cuma karena pengen kencing. Begitu kencing doang. Padahal Allah mengingatkan itu bangun. Biar sholat itu malam. Ini borong wudu kencing cebok pada kakak. Ya Allah. Ini namanya masih makhluk. Belum hamba itu nurut sama Allah. Ya ibadi, kata Allah, ini haram tuntul ma'ala nafsi. Hambaku, aku ini haramkan dolim pada daku. Pantang dolim. Allah anti dolim. Apa itu dolim? Dolim itu wadu syai'i fi ghairi ma'ali. Dolim itu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dalam bahasa syarat, dolim itu tasarruf fi milkil ghairi ghairi hak. Dolim itu mendayagunakan milik orang lain tanpa hak. Yakni yang namanya dolim adalah menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lawanannya adil. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat. Bila dolim dalam terminologi agama adalah berdaya guna di luar batas kepemilikannya, maka adil adalah mendaya gunakan sesuatu yang nyata-nyata masih miliknya. Itu namanya adil. Kalau kita punya motor dua, yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Yang merah kita jual, yang kuning kita pakai buat kerja PGS. Ada yang protes teman kita, kenapa yang merah dijual? Yang kuning lu pakai, mana warna kuningnya? Kuning tiga lagi. Begitu kata dia. Maka kita bakal jawab, ini motor gua, terserah gua. Yang dijual yang mana, itu urusan gua, karena motor punya gua. Jawaban begitu, kira-kira benar apa salah? Benar. Namanya disebut adil. Kenapa? Karena berbagai daya guna pada motor yang masih milik dia, terserah dia. Ini namanya adil. Maka bila kita menuduhkan Tuhan itu tidak adil, ini tidak paham, belum hamba. Ketika dia berkata, Tuhan, saya ini sudah sholat rajin di awal itu, sudah sholat duha, sudah baca yasin, tapi kenapa dagangan saya begini-begini aja? Allah
tidak adil. Begitu yang kayak begini. Tuhan tidak padahal adil, tidak adil itu sama dengan zalim. Allah sudah jelasin, ini haram tutur ma'ala nafsi. Aku haramkan zalim, anak datu, aku anti zalim. Wa mallahu bidzalamin lil'abid. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah zalim sama manusia barang sejuil. Tidak ada. Lah kalau Allah enggak, kalau Allah adil kan gua udah sholat, udah sholat Tuhan. Kenapa walaupun gua kurang lagi setelah gua orang yang depan rumah sholat juga kalah, tapi kenapa tempatnya lagi? Ini namanya kurang faham. Begitu kurang faham tentang adil dan tentang Allah. Adil dan padahal kalau dia ngerti, kalau dia punya anak dua, kita punya anak dua, yang satu nurut, yang satu nakal. Artinya nurut kalau minta sesuatu, kalau nggak ada nggak marah. Ya udah ya, nanti aja kalau ada rezeki. Artinya agak nurut pengen, kalau minta sesuatu nggak dikasih, piring pecah, pintu rusak, begitu. Jendela jebol, apa ini? Dua-duanya minta motor sama kita. Kira-kira yang kita kasih duluan yang mana? Hah? Yang kamu? Yang kamu? Kenapa kita kasih duluan? Oh iya, biarkan pecah rese, rese, begitu, rese, begitu. Kira-kira dikasihnya dengan senang hati atau terpaksa? Terpaksa. Biar apa? Biar enggak repot. Jadi jangan salahin Allah, kita aja kerja. Orang depan rumah, sholat juga rakyat, pengenal. Tapi walaupunnya laris, gua udah sholat, baru dia kira sahaja. Jadi ada yang nurut, ada yang nakal. Jadi yang nakal ada kalanya dikasihnya duluan, tapi bukan tinggi-tinggi. Begitu. Aku belum punya anak, baik kita bikin rumah, bisnisnya properti. Begitu. Mau bangun perumahan, yang dicari dulu kira-kira kiai atau preman. Kiai dulu atau preman dulu? Preman dulu. Kenapa di dulu ya? Iya, biar gak habis ya. Jadi ada kalanya diduluin itu. Biar apa? Enggak les. Iya begitu, bisa ya. Kalau kita jadi RT, punya warga, yang dulu sama yang les, jadi diduluin yang mana? Jadi les, kayak RT ini bisa tahu tuh. Begitu saudara. Oleh karena itu, kalau muslim udah ibadah, lalu kemudian dia usahanya biasa saja, maka karena memang dunia bukan tempat balasan. Andai usahanya maju dengan sholat duhanya dia, dengan zikirnya dia, itu bonus, bonus. Bukan gaji, dunia bukan gaji bagi hamba-hambanya yang sholat. Bonus, bonus saja. Gaji kita di akhirat, inna hadhi dunia, laisat bidari jazar balal balal. Dunia ini bukan negeri balasan, tapi negeri adalah ujian. Ujian ini Allah tidak zalim. Jadi jangan menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Pas gua ke masjid kaki asmurat begitu, alhamdulillah. Coba kalau masih main di rumput gitu ya, astagfirullah. Begitu. Ini bahaya kalau dihilangkan lagi tiduran di situ. Iya kan? Jadi janganlah kita. Oleh karena itu saudara, kita orang jangan menuduh Tuhan zalim. Karena itu Allah bilang, wa ja'altu bainakum haraman, ku jadikan zalim haram antara kalian. Anda jangan zalim. Termasuk mendzalimi diri sendiri menyekutukan Tuhan. Inna syirka
lalu mengerti menyekutukan Tuhan adalah kezaliman besar. Kita tidak membaca zalim sama diri sendiri. Ruh juga perlu makan. Jangan badan mulu yang dikasih makan. Ruh juga perlu kasih makan. Makanan ruh disebut siraman rohani. Ngaji, baca Quran, ibadah, itu ruh kita. Dalam ruh kita tidak dikasih makan sama kita. Zalim, badan mulu. Yang badan mendigemukin ujungnya juga bakal dimakan beratku. Kalau kita ada di kubur, jangan badan mulu, ruh juga perlu dikasih kasih makan. Kalau enggak dolim kita sama diri sendiri. Kalau kita berbuat salah, dolim kita sama diri sendiri. Maka kata Allah, wajahan tubuh bainakum muharram, kujadikan dolim haram antara kalian. Fala tadzulum, jangan anda saling berbuat dolim. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat sebagai tanya ujian, hal tadzulna manil muflis, sahabatku tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu, yang pailit? Kata sahabat, al muflisu illa man la dinar wa la dirham. Orang bangkrut itu adalah orang yang tak ada duit. Menurut kita, kata Nabi bukan, berarti maksud Nabi bukan itu. Lalu apa yang muflis? Orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga ngomongin orang, rajin juga menyebarkan berita hoax, rajin juga menfitnah orang, inakannya dolim. Bakal dia punya ganjaran diambil dan dibalikin kepada orang yang dizalimi. Maka kita dilarang, fala tadzalimu, janganlah kita berbuat dolim sama anak kita. Jangan dolim anak kita ya Rabbana. Begitu keragunan diajak, imam murid muka mabuhir doa. Begitu ke dufan diajak, ke mall diajak, kemana-mana diajak, ke puncak tempat hiburan diajak, tapi ke tempat ibadah, ke kuburan ke almarhum bapak amanya kita, orang pernah diajak. Betapa zalimnya orang tua kayak begini. Anaknya dituntun di tempat-tempat hiburan, tapi di tempat-tempat kebaikan orang pernah dituntun. Padahal dia berdoa pengen anaknya soleh, pengen anaknya soleh. Kata Imam Ibnu Mubarak, tarjun najat walam tasluk masalika inna safina tajri ala yabasi. Anda pengen selamat, anda pengen anaknya selamat dari bahaya pergaulan bebas, dari bahaya narkoba, pengen soleh, tapi prosedur anda tidak tempuh. Yang ditanya mana, udah makan apa belum, sholat agak dipikirin sama dia. Pada HP-nya sama, dia bikin pulsa juga. Tanya udah tawar belum, udah sholat materi belum. Yang ditanya udah makan, makan. Ya pada ini orang tua dolim terhadap anaknya, terhadap anaknya mirip. Boleh kan itu? Kata Allah, wajah waktu baiklah kemuharaman, kujadikan dolim haram di antara anda semua. Fala tadzulum, jangan kita berbuat dolim. Kalau kita enggak ibadah, namanya kita dolimin diri kita. Pohon aja kalau enggak disirami mati. Maka ruh kita kalau enggak disiram dengan siraman rohani, dengan kita berpikir, dengan kita ibadah, dengan kita ngaji, maka kita bakalan mati juga. Kita zalim sama ruh kita, sama diri kita. Sesekali kita muliakan diri kita, kita manjakan ruh kita dengan baca Quran, dengan baca sholawat, dengan ibadah ruh. Begitu termasuk harta kita. Idul Adha ada rezeki murah,
Lagian juga kalau kita mandi di kafan yang enggak ada tuh kain kafan yang dikasih kantong kayak begini, ada nggak kain kafan kasih kantong? Nah, jadi nggak usah dipusing-pusingin sesuatu yang gak ada manfaat kalau kita mandi, tapi pusingin sesuatu yang punya banyak nilai nilai kemanfaatan kalau kita meninggal dunia. Oleh karena itu, saudara sekalian yang mulia, Allah berpesan kepada kita, kita jangan mendzalimi diri sendiri. Kita sesekali ajak diri kita ngobrol di depan cermin. Yang berhak bahagia engkau yang membahagiakan, bukan orang lain, bukan orang lain, tapi dirimu. Kenapa kamu ini jahat banget? Kamu minta ke Anyer gua anterin, kamu minta ke Puncak Saban Minggu gua anterin, sesekali dong. Bukan dia anterin saya ke masjid, anterin saya ke majelis ilmu, mau dong. Kamu ini siapa sih? Ajak ngomong diri kita, biar nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak bicara diri kita, sebetulnya tujuanmu mau kemana hidup ini, mau kemana. Begitu Nabi ada ibadah, Nabi kekasih Allah, kamu kasihnya bukan, Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi juga bukan, agak ibadah nekat. Ayolah ibadah, ayo ibadah, ajak diri kita untuk tunduk nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita enggak zalim sama diri kita, biar kita enggak zalim sama diri kita. Kita ada roh, kita kasih makan untuk kita. Kita ada jasmani, kita kasih makan. Masa kita buat jasmani kita, kita kasih makan yang enak-enak? Masa roh kita enggak mau dikasih makan yang enak-enak? Mau kemana? Hidup adalah pilihannya cuma dua, terserah kita mau milih ngaji atau digajiin. Digajiin ya gak salah. Maka kita harus muliakan roh kita dengan kita ibadah, dengan kita sholat, dengan kita ini. Untuk apa? Untuk memuliakan roh kita. Karena perlu kita menanam kebaikan demi kebaikan. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Supaya kita mengerti tentang dzalim dan adil. Sebagai penutup uraian ini, saya mau dongeng sedikit. Ada seorang raja, dia punya menteri tiga. Tiga menteri ini dipanggil oleh raja. Wahai menteri-menteriku, kemari. Maka dipanggil menteri. Kata raja, saya ini pengen makan buah-buahan enak. Ini karung, karung besar, namanya karung boni, kayak bongsang begitu gede. Kamu ke kebun saya, ambilin. Terserah kamu mana yang mau diambil. Maka kemudian namanya juga menteri, gubernur, apa aja gitu. Kemudian itu tiga menteri ini sikapnya ternyata beda-beda. Menteri yang ketiga, raja paling juga dimakan kagak, nyuruh doa. Jadi yang dimasukin daun-daunan sama rumput, yang penting karungnya penuh. Yang penting karungnya. Menteri yang kedua berbeda. Kata dia paling juga raja nggak dimakan, lihat doa. Jadi dia mengambilin buahnya sembarang, yang busuk dimasukin, yang bagus juga dimasukin. Jadi campur, kayak buket orang mau lamaran. Kan tinggi cakep, bawahnya isinya kan koran. Jadi kelihatannya dua, isinya ada dua, yang lain tak ada. Ini isinya busuk-busuk, yang bagus cuma yang di atas. Begitu, atasnya dua, yang lainnya busuk semua. Sementara orang ketiga, dia pengen mempersembahkan yang terbaik. Maka lama dia milih, masukin pir yang bagus, masukin apel yang bagus, jeruk yang bagus, semuanya sampai pada penuh tiga-tiga.
Sesudah penuh tiga-tiganya datang ke raja, membawa barang bawaannya yang ditutup dan dijahit di kalung masing-masing. Ini raja. Kata raja Malgojo, Malgojo itu penjarakan di menteri saya di tiga-tiga. Penjarakan itu salah apa raja? Jangan banyak tanya. Raja, udah mulut. Maka suruh dipenjarakan yang tiga. Kata raja, suruh bawa yang dia kumpulin. Bawa di penjara. Dan awas di antara kalian, jangan sampai ada yang ngasih makan. Biarkan yang dia bawa, yang dimakan. Begitu kata raja. Maka kemudian di penjara, tidak dikasih makan. Maka menteri pertama baru tiga hari modal. Kenapa? Dan isinya sampah, rumput semua, rumput tidak ada, makanan busuk adalah rumput. Sementara menteri kedua setengah mati harus milih-milih begitu, karena sembarangan. Ada yang bagus, ada yang busuk, malah banyak yang busuk. Maka milih-milih yang busuk, ya dikurangin. Lama mau makan aja kudu bilang-bilangin dulu, disortir. Enggak seperti menteri yang ketiga, dia fokus. Menteri yang ketiga dia langsung makan, karena yang dipilih adalah yang bagus-bagus. Begitulah kehidupan ini, Allah berbuat keadilan kepada kita. Maka dunia ini namanya kebun raja. Dunia ini namanya kebun raja. Ada tiga model kita ngambil. Kata raja, seluruh yang kau ambil buat kau, masukin ke akhirat. Maka di akhirat itu yang bakal kita nikmati. Yang kita bawa dari dunia, kalau namanya berenung, maka tentu gak bakal buahnya durian. Kalau namanya durian, insya Allah buahnya gak bakal berenung. Maka berbuat saja kebaikan, mau dipuji orang, mau tidak, mau disanjung orang, mau tidak, kebaikan tetap bernilai kebaikan dan kembalinya bagi kita. Sebab Tuhan tidak pernah zalim, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah berbuat tidak adil. Kata Allah, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzlimu. Hambaku, aku ini anti zalim. Karena itu zalim haram untuk anda semua. Jangan berbuat zalim. Kita jangan sampai nyenengin bini kita, nyenengin anak kita, kerja mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sementara kita enggak hormat sama diri sendiri, malah kita enggak sholat, malah kita enggak ketemu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, demi nyenengin istri. Namanya mendzalimi diri sendiri, dan ini tidak bagus dalam agama. Maka waktunya kita kerja, kerja. Waktunya kita ibadah, ibadah. Waktunya kita ngaji, ngaji. Agar supaya kita bisa memanage dari waktu yang ada, supaya kita tidak dolim pada diri sendiri, lebih-lebih dolim kepada orang lain. Itu akan merugikan kita bersama, bukan saja di akhirat, di dunia pun juga kita sudah akan menjadi rugi adanya. Karena itu pelan-pelan naikin kelas kita dari makhluk Allah menuju hamba Allah, hamba yang mengerti kita Allah, tidak mau mendzalimi diri sendiri dan tidak mau mendzalimi orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sampai akhirnya Allah beri kita kekuatan adil kepada jiwa kita, adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga dan anak-anak, adil kepada masyarakat, adil kepada semuanya, sampai Allah tutup air hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi khairu